Iya itu kan melet itu, Mbah. Iya, Mas. Mas. Astagfirullah, Mas. Ya, Mas. Apa aku? Jadi, yang saya lakukan ini salah membawa pencuri ini ke hadapanmu. Tidak salah. Ini tidak salah ya. Ya. Benar ya, buatan benar itu. Salah berarti, Mas. Hah? Benar salah. Benar salah gimana? Kamu lah yang benar. Ya, benar itu pencuri ini sudah nggak ada. Salahnya? Kenapa nggak bawa sekalian petanya? Petanya. Lah. Terus mau bagaimana ini? Lalu apa yang harus saya lakukan jika yang saya lakukan ini salah? Yang kami butuhkan itu petanya, bukan pencurinya. Nah, lantas kau membawakan kepala Wilda untuk saya untuk apa? Ini sebagai bukti bahwa saya sudah menepati janji saya untuk membawakan pencuri ini ke hadapanmu. Andai kau mendengarkan apakah yang saya katakan, mungkin kau tidak salah paham, Kentring Manik. Yang saya katakan tadi pagi itu kami telah dicuri petanya. Ya, saya mengetahui kau kehilangan sesuatu dan kau mencari yang mencuri itu. Jadi sebisa saya untuk menebus kesalahan saya berusaha mencari dan menemukannya. Dia pencurinya, tetapi dia tidak bisa diajak secara baik-baik untuk menemui dirimu. Dia memberontak, dia melawan. Bahkan di pertarungan itu, pertarungan yang sangat hebat, saya akui. Nih, Kentring Manik, seumpama hal buruk terjadi, peta itu benar-benar tidak ditemukan, sedangkan yang tahu satu-satunya peta adalah si Wilda. Lantas, apa yang akan terjadi pada diri kita? Kita sama saja kehilangan jejak keberadaan peta itu, Kentring Manik. Jadi, yang saya lakukan ini mengacaukan segalanya. Ini kayak kejadian nenek kelompok itu yang kemarin. Dua kali lah. Asal kau tahu, nenek kelompok yang kau bunuh itu juga penjaga dari peta itu. Sekarang peta itu berhasil dikeluarkan sama Wilda pencurinya. Sekarang kau bunuh Wildanya. Lantas peta itu ada di mana? Kalau sama bunuh sang pencurinya, tidak ada sumber yang lain yang tahu. Sama aja menutup jalan ini. Saya tidak mengetahuinya. Yang saya lakukan, saya harus menepati janji saya untuk mengabdi pada dirimu. Dan saya membantu mencari pencuri itu untuk menebus semua kesalahanku. Lantas kau melakukan itu di mana? Lumayan jauh dari tempat ini. Barangkali peta itu jatuh di sana ketika bertarung denganmu. Assalamualaikum, Yang Merta, Cik. Waalaikumsalam. Yang. Iya, Yang. Punten, Yang. Dera. Telepon, Yang. Baru-baru kemana nguyu lagi? Hah? Kentring Manik, Yang. Manik, Yang. Alah, ada urusan apa lagi kau, kakek? Anak-anak yang tak urusan, anak-anak putuku. Kanang. Jika memang kau ada urusan dengan Kanang, Kentring Manik, silakan selesaikan. Wes, menang lah, Kanang. Jangan buang-buang waktu. Dasar yang marah cupil. Aja, Nang. Kita bermain. Sesuai rencana. Apa sih tak ngomong sama Ringko? Beres, kape. Rencana. Beres. Maksudnya gimana, Yang? Si Pramukas. Gue bisa patenin aku. Pramukas temennya Wilda? Iya, si Nyangkat. Kenang apa yang mata ini? Gue harus ada, Nang. Gimana, Yang? Anane Pramukas tak pateni. Dadi kok ora susah-susah golek si Wilda kuwe. Karena tekan yang apa? Wilda kuwe kancan karo Pramukas kuwe. Gandeng. Anane Pramukas tak pateni. Mestine yen dan buru dendam karo sapa si mateni. Terus angel-angel nang. Astagfirullah. Martaji. Yang beres kerusakan kalau mata cik orang kaya uyu lagi kie isinya kau nyusah nak tu kaya masalah kalau butuh kaya masalah kalau kanca patir teke tengok apakah urusan harap menang harap ngapa kita pikir polonya tengok Yang itu bukan kabar baik Yang
kabar buruk. Nah, buruk sing kepriwe? Ya Allah. Keh. Pramungkes kuwe mau kancane weda. Wis tak pateni. Jelas kowe dendam goleki sapa. Dadi koro ora usah elangen goleki Wilda. Jelas kok ngutuk murid dhewek. Lah ning kono kesempatane kok jemot sing jeneng. Petunjuk kowe. Apa ora gampang? Weh. Jenenge nyambut gawe. Apa-apa kowe nganggo pakem. Aja sampeyan dhewek. Apakah urusan mas sudah selesai? Jika sudah selesai, saya masih banyak urusan dengan Kanang Menteri Manik. Kanang Menteri Manik, kau lagi? Yang, kepala yang dipegang oleh Menteri Manik itu kepalanya Wilda. Nah. Kalau yang Martaji sudah membunuh si Pramungkes, sedangkan Wilda juga terbunuh, kita cari informasinya dari mana? Kau lihat sendiri, saya pekerja dan saya sudah menepati janji membawa Wilda ke hadapan Kanang Menteri Manik untuk menepati janji saya. Orang sama jadi mantelik. Iya, saya ingin cenderung Wilda. Iya, yang ini yang. Jadi orang ngerti. Ya. Kalau Pramungkes sudah mati, Wilda sudah mati, peta itu di mana? Sah. Kok ngapa mati ini Wilda? Saya menebus kesalahan saya dan saya menepati janji saya untuk membawa pencuri itu ke hadapan Kanang. Dan saya melakukan itu dengan baik karena ini saya membawa bukti bahwasanya pencuri itu dibawa ke hadapannya. Utak anger goblok ya, timpang tindih ku kayak gue. Eh kan arep gawa sing dikolek mbok petunjuk kepretare gue. Ngapa tepat ini? Dia memberontak. Dia tidak bisa diajak untuk apa rencana sing liyane. Utele tenggo. Enggak harus kayak gitu kepriwen jajal. Loh ini mati dua-duanya yang. Lah nek aku ngomong, priwe carane mancing Wilda? Jane kuwi tujuane rencana aku nang. Iya. Ki malah yo lek. Ngene padha tak. Sudap tak ketulisnya. Jane kuwi. Kau sendiri saja juga membunuhnya, tidak membawanya ke sini. Anak-anaknya mati di mana rencana? Sing lebih mulus. Dan saya membunuh ini karena saya ingin menunjukkan sebagai bukti bahwasanya saya itu sudah menepati janji. Anak-anak. Jadi jangan kau salahkan saya. Orang salah kepriwe? Kon duwe utek goblok timbang tindih ya kayak kue. Kau sendiri pun membunuhnya. Jadi kita sama-sama bersalah. Kalau sama mendelik-mendelik nyala-nyala nyongte. Pertama dari ketemu. Ukulin dalam pendala-pendala kayak gue. Karena saya tidak suka denganmu. Cara bicaramu. Kau selalu menghina saya. Ya pancet. Jika memang kau bukan temannya, akan saya bunuh juga. Jangan sampai. Ini eyangnya loh. Ini eyang loh. Tak lakoni. Jangan. Yes. Kau minggir-minggir. Jangan usah. Dia urusannya. Iya. Gak usah bunuh-bunuhan kayak gitu. Gak usah kurang lagi sih ngapa yang cangkame gue dalam kemacon. Lalu apa yang sebenarnya harus saya lakukan? Yang kami butuhkan petanya, bukan kepalanya. Kalau kepala buat apa? Jadi ini tidak berguna. Kau kuburkan saja secara baik-baik. Hah, percuma. Dia itu pencuri. Aduh, kita kehilangan jejak sama saja Kendring Manik. Pramungkes sudah satu-satunya sahabat dari Kendring Manik, sahabat dari Wilda. Telah tiada. Wildanya sendiri yang tahu peta. Peta enggak ada. Saya ingat. Ya tenang lu. Kan jelasin dari tega apa tega akan bruntal. Yang silakan sana ambil dan makan. Kau jangan ikut campur, sudahlah. Kau hanya membuat saya pusing. Kau hanya saja membuat saya bingung. Kau selalu menyalahkan saya, sedangkan kau pun membunuhnya. Tega pangan polone, tapi polone komandan pinter. Gagal ke rencana ini, mang, gara-gara aku lu lagi, kek. Apa-apa, kek.